Berjumpa lagi dengan sahabat Cak Budi di rumah, yang pastinya di Cak Budi Official. Saya Cak Budi. Saya Fajar Yin Yang. Hari ini kita akan berbagi kebahagiaan di Kota Magelang. Di Kota Magelang ya. Tentunya lebih seru lagi. Kenapa? Giat kita hari ini bukan kita berdua aja, bukan berdua aja, tapi kita nanti dikawal langsung, ditemani langsung oleh Bapak Bupati Magelang. Bupati Magelang loh. Katanya juga ada Bapak Kapolresta juga. Betul. Yang siap mengawal kita. Siap mengawal kita ya. Berarti nanti kita biar bareng. Enggak, saya enggak akan nangis. Enggak. Metal aja nangis. Nanti. Gak. Kamu pasti nangis deh. Karena sosok yang akan kita temui ini orangnya sudah sepuh banget. Sepuh banget. Dan masih bekerja menjemput rezeki demi makan, demi sesuap nasi. Enggak, saya enggak akan nangis. Nah, ya kan? Gak. Belum ketemu orangnya aja kuat. Udah kayak gini loh. Apalagi nanti kalau udah ketemu orangnya langsung. Saya pasti kuat. Yang pastinya buat sahabat Cak Budi di rumah, kita selalu menebar kebaikan dan juga temani kita, dukung kita dengan cara like, comment, and share. Jangan lupa subscribe dan juga tombol loncengnya dipencet. Gitu. Dan tentunya satu lagi, tidak skip iklan. Tidak skip iklan ya kan. Dan di sini ada pasukan asik. Asik, yaitu pasukan anti skip. Dengan kalian tidak skip iklan berarti telah membantu melancarkan kegiatan Cak Budi. Betul. Yang pastinya buat sahabat Cak Budi di rumah semuanya yang nonton video ini, mari kita tebarkan kebaikan, mari kita sebarkan kebaikan dari hal terkecil, dari yang paling terdekat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Bersama Cak Budi dengan juga Fajar Rinyang, tetap ikuti terus kami, Cak Budi Official. Salam menebar kebaikan. Thank you.
beras ini akan kita kasihkan apa ya, kayak surprise gitu kan. Ini nggak ada yang tahu loh ini. Ini nggak ada yang tahu, dari Pak Bupati juga nggak tahu, Pak Kapolres juga nggak tahu, semuanya nggak ada yang tahu, karena kita nanti bikin surprise juga untuk mungkin warga masyarakat sekitar yang hadir lah, ya hadir. Kita kasih juga. Ya. Cak Budi mau ngangkat? Coba, ayo, kamu juga, ayo. Tolongin aku dong, ayo. Berat. Bisa nggak? Mantap, luar biasa ya. Demi membahagiakan sesama, demi bisa sedikit memberikan senyuman indah buat warga Magelang khususnya ya. Nanti mbah-mbah yang hadir, warga yang hadir, kita kasih sedikit bingkisan ini ya. Beras ini ya. Kalau kita bisa, kenapa Anda enggak? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Kita berbagi dengan sama. Ayo. Kita prepare sembako beras, sudah capek, tapi lumayan lah. Tidak apa-apa lah, kita memang lelah hari ini, tapi kita insya Allah nanti bahagia ketemu dengan mbah-mbah nanti ya. Betul. Karena lelah kita akan menjadi kebahagiaan buat mbah-mbah nanti. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat mbah-mbah dan juga bisa menjadi virus kebaikan yang buat akan sahabat Cak ke Budi. Orang lain. Iya. Ya. Sahabat Cak Budi di rumah yang pastinya tetap doakan kami, ikuti kami, semangati kami terus. Berkah yang menerima dan berkah yang memberi tentunya. Oke, kita langsung menuju lokasi. Atuh, jauh loh. Ya wis, berarti sekarang kita salam menebar kebaikan. Selamat siang Pak Budi. Izin, saya diperintah Pak Kapolres untuk menjemput Pak Budi. Sekarang saya tunggu di depan, Pak. Oh, nggih. Siap. Nggih. Selamat siang, Pak. Nggih. Izin, saya diperintah Bapak Kapolres. Siapa? Kapolres yang jemput Pak Budi serombongan untuk mengawal Pak Budi sampai di Polres Magelang Kota. Terima kasih Pak. Siap. Nggih. Monggo langsung. Nggih, monggo Pak. Monggo. Ini kendaraan satu atau dua? Satu. Cukup. Atau nek enggak cukup nanti dua biar bergabung. Oh, iya, boleh. Ah, kita lebih enak. Nggih. Oke, Pak. Nggih. Masih monggo, Pak. Nggih. Thank you.
Alhamdulillah kita sudah sampai. Ya, ini kita sudah sampai nih. Di kita sudah sampai di Polresta Magelang. Ya, Polresta Kota ya. Ya, nah, luar biasa sekali kita sudah dijemput, disambut. Insyaallah sangat di ya. Enggak disangka-sangka ya. Sangka-sangka. Terharu pokoknya. Senang banget kan? Senang banget. Ya pasti sahabat Cak Budi semuanya ikuti keseruan kita dan juga nanti kita ambiar bareng guys. Yuk, kita langsung cek. Semua ke ruangan siapa, Cak? Pak Kapolres, Bapak Kapolres. Oh, Bapak Kapolres. Iyalah, Kapolres Magelang Kota ya. Iya, Magelang Kota. Yuk. Lanjut. Permisi, Assalamualaikum. Oh, beliaunya. Ya, ini beliaunya ini. Siapa ini ya? Sekali. Kalau Cak Budi ya. Iya, ini. Pak, karena pakai masker. Iya, buka dulu boleh ya, Pak? Boleh, Cak boleh. Budi. Oh, ini Cak Budi benar-benar. Iya, benar kan, Pak? Benar-benar. Ya. Ini, Pak, saya pembantunya, Pak. Weh, jangan gitu dong, ya. Jujur ya, dan saya kalau jalan sama dia ini jujur saya minder kecil hati karena kalah ganteng sama gitu, dia kan. Oh, lebih muda nih ya. Lebih Pak. Muda. Dulu kan ya gitu juga kan? Ya lumayan. Santannya lebih kental sih. Iya. Teman-teman, kita sudah bertemu dengan beliau, Bapak Kapolresta Magelang. Iya, Polres Magelang Kota yang pastinya untuk sahabat Cak Budi semuanya pasti ngiri kan. Makanya berbuatlah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Kita tebar kebaikan dimanapun kita berada. Insya Allah kita akan disambut dengan orang-orang yang baik pula. Betul, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ini boleh masuk, Pak? Boleh, boleh. Monggo, monggo. Silakan duduk. Iya. Gimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar, lancar. Aman ya. Apalagi kita dikawal ini sama patwal ya. Wah, enggak ada macet kan tadi? Iya, enggak ada macet. Yang pastinya terima kasih sekali Bapak Komandan, sangat luar biasa sekali untuk sambutan dan juga penghormatan kepada kita ya. Ya. Sekali-kalinya kita dikawal patwal ini. Saya terharu juga sih. Iya. Kamu terharu nggak? Terharu sekali. Ya. Dan saya baru membuktikan bahwa dengan berbuat baik kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Pastinya, pastinya. Seperti karena alhamdulillah siang ini kita dipertemukan dengan beliau, orang yang luar biasa, super baiknya ini. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Dan terima kasih sama. Emang baiknya gimana? Baiknya sudah menerima kami. Sudah menerima kami, sudah menjamu kami, sangat luar biasa sekali. Polisi harus seperti ini. Polisi terus harus standarnya. Begitu, pengayom masyarakat. Yang pasti Bapak, saya Cak Bersama Fajarnya bersama Cak Budi juga mengucapkan selamat ulang tahun Bayangkara ya. Terima kasih ya. Biasa. Semoga semakin solid, semakin jaya. Semakin solid, semakin jaya. Jarang-jarang ini kita diucapin selamat sama YouTuber. Terima kasih. Luar biasa. Yang pasti semoga Kepolisian Republik Indonesia selalu jaya. Terima kasih. Dan nanti nggak cukup kita disambut seperti ini, nanti Pak Kapolres juga kita akan ajak panas-panasan, kita ajak busuan ke sana biar merasakan juga bagaimana sensasi kita untuk berhadapan langsung dengan mbah-mbah yang disini. Yang setiap hari Cak Budi lakukan, yang bulan tahun ini. Apalagi ini juga bertepatan dengan ulang tahun Bayangkara yang ke-74. Nanti kita akan ke sana sambil merayakan ulang tahun Bayangkara. Terima kasih. Gini dah, kita kan ini mau berkunjung ke salah satu desa yang ada di Kecamatan Bandongan. Bandongan. Kita akan menjenguk seorang kakek Jar yang kehidupannya memang apa ya, membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur juga. Semangatnya ini luar biasa, sudah sepuh ya, jalannya udah bungkuk kayak gini. Makanya saya apa terketuk hati ingin berkunjung ke tempat atau ke rumah beliau. Siapa namanya? Namanya Badul. Oh, Badul. Iya. Bandongan ya? Bandongan, betul. Latar belakangnya seperti apa? Kok bisa tahu ini? Ini ada info. Ini, nah, kan Cak Budi ini dapat info dari kayak netizen gitu, yang DM ke saya, WA juga. Jadi di mana ada orang yang orang tua yang memang butuh kita bantu, butuh uluran tangan kita, perhatian kita datang. Betul nggak? Terima kasih Cak Budi ya, memperhatikan warga Bandongan yang sama-sama wilayah kota administratif Kabupaten Magelang. Tapi wilayah hukumnya di Magelang Kota, Polres Magelang Kota. Terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa. Oh iya, ini nanti tadi saya dapat bocoran. Oh, ada infonya? Iya. Ini Bapak Bupati Magelang juga rawuh nanti. Masih dirahasiakan. Oh, ya? Gitu ya? Berarti Pak Bupati itu sangat perhatian juga. Sangat perhatian. Sama warganya juga terhatinya. Sama warganya itu luar biasa. Bisa mengetahui kedatangan Cak Budi loh ke sini. Ini karena
beliau ya. Karena beliau semua, karena beliau tanpa bantuan beliau, siapalah Cak Budi ya. Cak Budi hanya kogrokan rengginang. Kogrokan rengginang. Iya. Ya pastinya terima kasih sekali untuk Kota Magelang, sangat luar biasa kita seperti artis ya di sini, kita disambut, dilayani dan juga kita dijemput juga sama patwa, sangat luar biasa sampai kita diterima di ruang pribadinya Pak Kapolres. Ini ruang kantor, ruang publik. Ruang publik. Ya, jadi kita sebenarnya semuanya, semua konsisten kepada masyarakat yang ada di Kota Magelang apabila berinteraksi dengan kita di sini. Jadi standarnya gini. Ternyata Polresta Magelang Kota itu saya kira sangar gitu, ternyata itu open. Ya semuanya open, kalau misalkan ternyata, masyarakat ya, mau ada keluhan, aduan, apapun itu bisa berkoordinasi ataupun bisa bisa kesini untuk meminta pertolongan dari bapak-bapak polisi kita. Ya, ya. Tadi saya sempat nervous juga, deg-degan, aduh gimana nanti kalau ketemu beliau. Ini udah hilang deg-degannya ini ya. Datang baru ketemu sudah kayak keluarga ya, iya, sudah ketemu lama. Karena apa? Polisi adalah bagian dari masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah standar, standarnya seperti ini. Bagian dari masyarakat dan untuk masyarakat. Boleh ngatur gitu Pak, untuk masyarakat? Iya, jadi polisi adalah bagian dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat. Kayaknya kita ini sudah apa? Udah jam agak siang ya, bagi-bagi waktu juga. Karena ini gini, bukan hanya satu orang saja yang kita kunjungi. Oh, ada dua orang. Ada lebih ya? Dua orang loh ya. Luar biasa. Satu? Beruntung sekali dua orang itu. Satu siapa? Satu Badul, duanya Pak Mbak Subari. Mbak Subari ya. Dan semuanya ini kondisinya sangat sepuh banget. Sangat sepuh banget. Dan pastinya kamu nanti bakalan ambiar, bakalan ingat sama orang tuamu. Allah. Ya. Ya pastinya bersama Pak Kapolresta Magelang Kota kita ikuti terus kegiatan Cak Budi Official. Dan siap mengawal kami, mendampingi kami kan? Siap. Semoga sehat terus kita ya. Amin. Amin. Yuk, kita berangkat. Kepolisian Republik Indonesia semakin solid, semakin jaya, semakin dicintai masyarakat. Dengan slogannya apa Bapak? Polisi dari masyarakat dan untuk masyarakat. Polisi dari masyarakat, untuk masyarakat. Yeay Magelang. Kenapa? Dan karena ada Cak Budi yang datang sendiri ke sini untuk mengucapkan dan merayakan Hari Bayangkara yang ke-74. Terima kasih Cak Budi dan sama-sama dan ya. Semoga amal ibadah Cak Budi dan kawan-kawan mendapatkan limpahan berkah dan amin, kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Terima kasih.
Kita tadi sudah diantarkan oleh Pak Kapolres juga, Bu Kapolres juga, dan sekarang kita akan bertemu dengan Pak Bupati. Spesial sekali hari ini. Terharu. Yuk, kita coba. Persajaran kita ya, Pak. Pertama kali ke sini. Iya. Langsung mau ekspor. Gih, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita ya. Kemarin ke rumah Pak ya? Enggak. Kemarin sama Bunda. Sama Bunda karena dipakai. Pakai sama Matlak. Iya. Kemarin kan benar-benar ya saya dampingi. Siap. Masa mereka saya. Ingin berbagi berapa banyak ini? Wah. Kan ini tanggung jawab. Ini dadakan banget dan saya ini hari ini masih kaget loh ini gimana kayak gini nih loh. Tapi insya Allah terbaik kita dadakan nanti yang besar lah insya Allah ya. Iya. Gara-gara apa itu upload yang kemarin itu kegiatan itu kita tarik. Satu lagi Jadi ke Pak Subari tadi? Iya. Sama Badur. Halo, Badur itu mana? Badur Bandongan, Sukodadi. Sudah. Oke. Ya, ayo. Ya, saya download. Oke, mari jeng, Pak. Kita langsung menuju lokasi ya. Langsung menuju lokasi dan sekarang kita sudah bersama dengan Pak Jainal Arifin, Bupati Kota Magelang. Sangat luar biasa. Oke. Cak Budi sampai terharu mau nangis. Yuk, bye. Kemana kita? Siap. Oh, oke.
Semoga. Ya, Pak. Awas, adik-adik. Stop dulu, stop dulu. Stop dulu, stop dulu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Iki nembe arisan apa napa, Mbah? Tungguan jenengan. Wah. Ditunggu-tunggu. Nggih, niki. Bupati. Nggih, Bupati ya, Cerno. Nggih, Bupati. 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 Alamin, hari ini kita sudah kedatangan Pak Bupati yang sangat luar biasa dan juga Pak Nugroho selaku Kapolres Magelang Kota dan juga Pak Dan Ramil. Dan Ramil, Pak Winarya, sangat luar biasa sekali. Yang pasti kita apresiasi Winarya, sangat luar biasa. Winarya. Alhamdulillah sekali dengan antusiasme masyarakat juga yang sudah menyambut beliau-beliau untuk datang ke sini. Dan untuk mempersingkat acara, untuk susunan acara penyampaian bantuan donasi bersama indahnya berbagi Bapak Bupati Magelang dan Dim 0705 Magelang, Kapolresta Magelang. Kami mohonkan untuk Bapak Kades Sukodadi untuk memberikan sambutan yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Bupati Magelang, yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Magelang, yang saya hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Bandungan, yang saya banggakan dan tidak saya lupakan Cak Budi dan tim Swasba Malang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan kesehatan lahir batin kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di sini. Yang selanjutnya saya selaku kepala desa sangat terima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada tim Swasba, juga Bapak Bupati, Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek atas semua waktu yang diberikan kepada kami, waktu yang diberikan untuk hadir di acara ini untuk santunan Swasba kepada Mbah Dul khususnya dan umumnya kepada warga masyarakat Desa Swadati. Sekali lagi saya sangat apresiasi, sangat terima kasih. Semoga apa yang menjadi kegiatan ini akan berdampak lebih baik dan akan dicatat sebagai amal perbuatan yang nantinya dapat pahala dari Allah SWT. Amin. Sekali lagi karena mengingat waktu, saya selaku kepala desa sangat apresiasi, terima kasih kepada semua yang telah mendukung acara ini. Semoga kedepannya akan ada lagi di tempat dan waktu yang berbeda tentunya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kades Kodadi. Dan juga untuk sambutan yang kedua kami mohonkan kepada Bapak Jainal Arifin selaku Bapak Bupati Magelang yang sudah mengharukan warga Sukodadi semuanya ya. Kami persilahkan Bapak. Boleh tepuk tangan untuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sangat saya hormati Bapak Kapolresta, Bapak Nugroho, Bapak dari jajaran pemerintah daerah, jajaran Korkopintan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan tentunya Pak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu sekalian warga masyarakat, dan yang tidak pernah kita lupakan Cak Budi bersama tim Mas Wahyu, Mas Wahyu ya? Mas Wajar, Mas Wajar, dan Bapak Ibu sekalian, syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama silaturahim di tempatnya Mbah Dul bersama Bu tadi. Alhamdulillah
kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa halangan apapun. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Kapolresta Magelang, Bapak Nugroho di hari Bayangkarinya ini, Bayangkara, telah terus bergerak di masyarakat kami di wilayah Kecamatan Bandungan. Karena beberapa waktu yang lalu kita berada di Sidoarjo, terus hari ini kita berada di Sukodadi bersama dengan Mbah Mul. Mbah Mul tentunya memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada kita. Di usia 90 tahun, Mbah Dul terus memberikan karya, terus bergerak, terus bekerja. Mbah Dul bergerak secara mandiri, tentunya ini menjadi spirit bagi kita, anak-anak muda khususnya, ini untuk terus bisa berkreasi, berinovasi untuk memajukan ini. Nah, hari ini juga kedatangan Cak Budi, tentunya Cak Budi dalam rangka ingin berbagi, bergotong royong bersama kita semuanya. Jadi sesuatu yang sulit kalau kita laksanakan secara bareng-bareng, kita akan menjadi lebih mudah. Itulah roh kita di dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara kita ini memberikan filosofi semangat kita untuk bergotong royong. Maka jangan tinggalkan semangat gotong royong ini yang sudah dirintis oleh para leluhur kita. Bung Karno ini sudah menggali Pancasila ini untuk menjadi dasar ideologi kita berbangsa dan bernegara. Maka ini tugasnya kita saat ini adalah mengisi, karena Bung Karno dan seluruh pahlawan-pahlawan pada saat itu hanya menghantarkan kita pada sampai jembatan ini. Tugas kita lah yang harus mengisi, tugas kita lah yang harus menjaga. Nah, untuk jaga itu, untuk mengisi itu dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan semuanya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Cak Budi hari ini memberikan penegasan kembali pada kita bahwa hidup harus terus berbagi, hidup harus terus bergotong royong. Dan terima kasih Cak Budi. Saya doakan juga Cak Budi, Mas Fajar dan timnya ini selalu panjang umur. Amin. Diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Untuk terus berkarya, membagi, dan memberikan contoh dan teladan kepada kita semuanya bahwa untuk berbagi itu tidak pernah mengenal waktu. Kapanpun, saat dimanapun, ini terus kita harus berbagi. Semoga apa yang dilakukan hari ini senantiasa mendapat manfaat berkah dari Allah SWT. Mungkin itu nggih, Mbah. Nggih. Mbah Mul juga paringi panjang umur oleh Bu Pia, oleh Ibu-ibu sedoyo. Amin. Itu. Niki Ibu-ibu lansia. Lansia niki. Niki itu saya kagungan kan sedoyo to. Saya kagungan garwo. Garwo. Sampun mboten. Enten sampun mboten? Mboten. Tapi itu saya kalih putra-putra, kalau enggak ibu. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu. Fajar yang bisa kami sampaikan tentunya di melalui apa kegiatan yang dilakukan Cak Budi, Pak Kapolresta hari ini tentunya menambah spirit dan semangat kita untuk terus berkarya dan berbagi kepada sesama kita, dan itulah filosofi gotong royong dan kemandirian yang ada di Republik yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sangat luar biasa sekali Bapak Bupati Sukerso berkunjung ke sini untuk menemui Mbah-mbah. Sangat luar biasa. Semoga Bapak Bupati sehat selalu, dimudahkan dan selalu bahagia. Amin. Amin. Dan yang selanjutnya kami mohonkan untuk ke Kapolres Magelang Kota, AKBP Nugroho Aristiawan, kami mohonkan untuk sambutannya. Ya, ya. Waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, cintai, dan banggakan Bapak Bupati Magelang, yeah, yeah. Yang kami hormati Bapak Dandim 0705 yang diwakili oleh Pak Dabramil, Pak Minarya, yang kami hormati Bapak Kades, Bapak Camat, perangkat pemerintah Kabupaten Magelang, serta seluruh warga Badul khususnya yang ada di kegiatan hari ini, dan yang paling paling baru, ya baru datang, baru 2 hari ini, Cak Budi dan Mas Fajar. Budinya hilang. Jadi hilang. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan syukur kepada Alhamdulillah
pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga bisa bertemu dengan Pak Bupati, dengan Cak Budi, Mbak Dul dan Mbak-mbak semua ini di sekarang kegiatan siang hari ini dalam kegiatan bersama-sama berbagi. Yang sebenarnya mohon izin Pak Bupati, yang paling penting ternyata adalah kehadiran Pak Bupati. Gitu. Betul, betul, betul. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Jaga jarak lah, jaga jarak. Jaga jarak. Siap. Kehadiran Pak Bupati yang kemarin Bapak, minggu lalu itu ternyata berdampak pada Cak Budi Bapak. Jadi gara-gara Pak Bupati hadir, kemudian video kita viral, terus beliau sangat tertarik Bapak untuk datang ke Bandungan ini. Mengingat lagi 2 tahun yang lalu pernah kesini ya, ingat lagi kesini dan alhamdulillah. Maka yang paling penting di sini adalah kehadiran Pak Bupati, sehingga harapannya ada Cak Budi lain Bapak minggu depan yang datang ke wilayah Bandungan ini. Mohon izin Bapak Bupati, hari ini sekaligus menjelang Hari Bayangkara, kita sengaja untuk mencuri waktu. Pak Bupati mohon maaf, kita curi waktunya. Terima kasih banget sehingga bisa untuk hadir hari ini. Bapak sangat sibuk sekali, terima kasih banget sehingga bisa memperhatikan warga kita semua yang ada di sini Bapak, warga Bapak Bupati. Tadi kita dengar sendiri yang di sana, alhamdulillah Bapak datang gitu. Jadi Bapak luar biasa, sesuatu hal yang sangat luar biasa dan langka sekali untuk kita di wilayah Bandungan ini Bapak. Ini karena sangat jauh Bapak izin dan saya dengan ini, dengan kehadiran Bapak ini semoga menjadikan semangat bagi semua, karena di sini ada Mbah, ternyata ada Mbah yang sangat luar biasa yang memberikan semangat kepada kita semua. Dan mohon izin nanti kami izin menyampaikan sedikit Bapak Bupati untuk Hari Bayangkara amanat dari Bapak Kapolri untuk pada warga di wilayah Bandungan ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Bupati hadir dalam kegiatan siang hari ini. Semoga amal dan ibadah Pak Bupati diberikan kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin. Demikian juga Cak Budi ya, amal dan ibadah Cak Budi untuk selalu berbagi ini juga mendapat limpahan kebaikan. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya untuk Pak Kapolri. Dan saya mewakili dari warga Dusun Sukodadi mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-74. Semoga Kepolisian Republik Indonesia selalu jaya. Boleh tepuk tangan? Amin. Dan untuk sambutan yang selanjutnya kami mohonkan kepada dari 0705 atau Letkol CZI Anto Idrianto ataupun yang mewakili, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Magelang, Bapak Zainal Abidin. Yang kami hormati Kapolresta Magelang. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kemudian jangan lupa Cak Budi dan warga sini semua. Mohon izin kami mewakili hadir karena beliau ada acara sejak Bapak Lima. Kami sebagai pembina desa berterima kasih atas kehadiran izin Bapak Bupati di Sukodadi. Dengan kedatangan Bapak Bupati, alhamdulillah memberikan semangat Bapak Kapolri, Kapolres juga sangat memberikan dorongan motivasi, apalagi kepada beliau Bapak Pak Dul, sehingga dapat berkarya lebih maju dan diberikan selalu kesehatan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali sinergitas dari Bapak Bupati bersama aparatnya dari kepolisian dan juga dari tentara, sangat luar biasa sekali. Kita berikan apresiasi sekali lagi. Dan tiga terakhir, sangat luar biasa yang kita nantikan, ada seorang yang tukang nyebar virus, tapi bukan virus corona ya, tapi virus kebaikan dan virus cinta. Jauh-jauh dari Malang datang ke sini, dan kebetulan hari ini hari yang sangat spesial, ditemani oleh Pak Bupati langsung dan juga Pak Kapolres dan juga perwakilan dari Dandim juga. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Cak Budi. Dilanjutkan dengan penyampaian bantuan atau donasi Indahnya Berbagi, dan juga nanti ada simbolis pemberian hadiah ataupun bantuan sebagai
peringatan ataupun Hari Bayangkara yang ke-74. Tapi persilakan Cak Budi. Terima kasih Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Engkang kawula hormati, kami seminta dumateng Bapak Bupati, Bapak Jenderal Arifin. Engkang kawula hormati dumateng Bapak Kapolresta Magelang, Bapak Nugroho. Siap salam nggih, Pak? Aku tenge. Yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, dumateng mbah-mbah ingkang kawula hormati, ingkang kula sayangi. Sehat, Mbah? Sehat nggih, remen apa mboten dirawuhi Bapak Bupati? Ditungakne nggih Bapak Bupati. Mangke saged minggah malih nggih. Amin. Minggah malih dari bupati lese munggah dadi gubernur. Amin. Amin. Allah, Mbah. Amin. Amin nggih, Mbah nggih. Saya adalah salah satu orang yang paling bahagia sore ini. Dari tadi di mobil saya ngempet nangis, saya malu, saya tegar, gak boleh nangis. Karena jajar orang ganteng, beliau Pak Nugroho, saya gak boleh nangis. Karena apa? Saking terharunya, saking bahagianya, Jar, ya, saya berbangga hati banget. Dan ini juga merupakan apa ya? Bukan prank ya, tapi kejutan yang luar biasa buat kita. Ya, saya tadi sempat malu loh di rumah dinas tiba-tiba Pak Bupati matur, Cak Budi apa kabar? Berapa paket hari ini? Ini tamparan keras loh buat saya. Masya Allah, tapi insya Allah saya berdoa, mudah-mudahan doa baik, insya Allah nanti Allah ijabah saya bisa mengadakan apa ya, pembagian sembako lagi. Dulu kita bisa berbagi 1100 sembako, insya Allah mudah-mudahan ya Allah kabulkan ya Allah, bisa berbagi lebih daripada itu. Amin. Amin nggih. Amin. Tapi Pak Bupati kudu ditunggak kemana? Amin. 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 Ditunggak no sehat. Amin. Apa yang diinginkan Pak Bupati, amin, apa yang dihajani Pak Bupati, dijabah Allah. Amin. Orang baik nggak boleh habis ya. Amin. Orang bisa meninggal kebaikan nggak akan pernah mati. Betul nggak? Amin. Amin. Dan sore ini saya juga senang banget karena apa? Bisa silaturahim lagi sama beliau Mbah Dul, sama Mbah Putri, seneng banget ini, seneng banget Jar, ya, seneng banget. Kangen mboten niku lho Mbah, kangen Mbah, kangen nawonge penak duite. Yo kangen wonge, yo kangen duite nangge. Sambung donga kemawon, nggih, putu-putune putrane iki muga-muga bagas waras sehat, akeh rezekine, panjang yuswane. Jenengan ki ngoten kula dongakne panjang yuswane ben awet-awet ngomong anak putu. Nggih. Nggih. Mangke niki wonten bikisan kangge panjenengan, mbo ditingali apa rupane, aja didelok pira abote, tapi sampean tingali jenengan tingali tulus sing manah. Kula lan dere-dere sedaya niki, terutama Pak Bupati, Pak Kapolresta niki nggih, niate tulus banget silaturahim ngendangi panjenengan. Nggih, mugi-mugi berkah silaturahim niki saestu-estu angsal ridane Gusti. Mbah-mbah sing rawuh teng mriki kula dongane panjang umur sehat awake, nggih. Lalu sayang, ini kekasih saya Pak ini, Pak. Ya. Ini Mbah Wir nih, salah satu Mbah kesayangan aku nih Mbah Wir ini, Pak. Nggih. Sayangku masih ingat sama saya enggak? Enggak, enggak? Jadi jiwa saya itu ada di sini. Saya itu tenang ketika bertemu dengan mbah-mbah. Ketika saya ketemu dengan mbah-mbah kakung di jalan itu seperti saya ketemu dengan ayah kandung saya sendiri. Ketemu dengan mbah-mbah putri saya jadi ingat orang tua sendiri, ibu saya sendiri. Yang saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya sepenuhnya. Tapi saya yakin dengan saya melakukan ini keliling terus dari kota ke kota berbagi kebahagiaan, menebar virus kebaikan, mudah-mudahan orang tua bangga memiliki anak seperti saya. Walaupun saya cuma lulusan S2 loh Pak, SD karo SMP. Gak apa-apa nggih, menjadi orang bermanfaat itu enggak harus menjadi orang besar, menjadi orang bermanfaat itu enggak harus menjadi orang penting, punya kedudukan, tapi menjadilah seperti pohon yang kecil tapi lebat buahnya. Karena apa? Menjadi baik itu mudah, dengan kita diam saja, maka nampaklah kebaikan kita. Yang sulit itu menjadi bermanfaat karena perlu perjuangan. Tepuk tangan dong. Saya kira cukup sekian ya, kalau saya ngomong di sini nanti bisa 2 jam.
kalau saya mengundang ini Pak ya, kan saya sering Pak Buten sering diundang-undang gitu Pak. MC. Bukan, MC-nya ini. Nah, saya bisa bertahan sampai 2 jam ngomong terus lelambe iki kudu kene Gusti Allah pun mreteli, Mbah. Nggih. Sebenarnya saya belum puas ngobrol kali panjenengan iki, tapi karena waktunya sudah sore dan kita harus pindah ke tempat lain, kula cekapi semanten kemawon nggih, Mbah. Yupa inten ketiban cendelo, cekap semanten piatur gulo. Ada gudang di perempatan, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah Mbah, kita dadah. Dadah. Terakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi sambutan-sambutan yang sangat luar biasa dari orang-orang yang kita hormati dan kita sayangi, yang pastinya doa terbaik untuk beliau-beliau, semoga sehat selalu, panjang umur, dan juga apa yang dicita-citakan segera terkabulkan, amin. Dan yang selanjutnya adalah pembagian ataupun penyampaian bantuan secara simbolis. Kami mohonkan kepada Pak Bupati untuk memberikan hadiah secara satu res secara simbolis untuk Bahdul. Oke, amin. Ya enggak dari Cak Budi toh. Oh iya. Oke, saya dulu ya. Cak Budi dulu ya. Oke. Ya, okay. Ini dari Yayasan Swispa Peduli dari Malang, Bapak. Okay. Mungkin dari sini sudah enggak asing lagi. Kami mohonkan untuk Cak Budi memberikan kepada Mbah Dul. Iya. Si Trami nggih, Mbah nggih. Iya. Iya. Nggih. Awrot mboten, Mbah? Apa? Apa nggih? Bentar aku mau nanya Mbah, bentar. Mbah tasih perso harta toh? Lah tasih perso kula paringi lek mboten perso. Bantu beli pari ini. Oke, persa lagi, Mbak. Saya persa, Mbak. Pulang gak ngerti. Gak apa, Kak Bupati. Mungkin berkah, Mbak. Amin. 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 Ayo, Pak Kapolres. Bapak. Oh, udah, nanti. Kita kan ngegongi aja. Siap. Siap, Pak. Siap. Taruh sini, Pak. Oke, boleh. Sini, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Manfaat, Mbak. Barokah. Ya. Udah. Sedikit ya, Mbak. Niki sampean. Nah, tampak, ini dia dari Pak Bupati, teman-teman. Sangat biasa. Sementara aku bacain semua. Bentar. Amplopnya sama, cuma punya saya enggak ada stempelnya. Polosan. Ya, oke, makasih. Ya, kami mohon untuk Pak Kapolres. Sama Pak Kepala Desa mana? Kepala Desa. Orang. Ini Pak Kepala Desa. Pak Bupati. Ini kan ada banyak ibu-ibu ya. Nanti kan itu mesti dibagi. Iya. Nah, saya juga ikut bagi ini. Nanti untuk ibu-ibu ya. Iya. Cita-cita asal roto wis. Monggo Pak. Secara simbolis bersama Pak Kepala Desa. Oh. Iya. Kabarnya ke depan. Tambahnya siap. Iya. Siap. Nanti kita bagikan ke sini. Oke. Ke yang lain, ke yang lain. Kata orang. Oke. Sangat luar biasa sekali. Sekali lagi kami mohon tepuk tangan yang paling meriah. Iya. Dan ternyata sebelum Pak Kapolres juga. Iya, mungkin boleh simbolisnya ke sini boleh. Iya, sini. Iya. Yang mana? Ibu Polwan. Ibu Polwan. Ibu Polwan. Diwakili oleh Bu Aka ya, Bu Umi. Gitu, Pak. Mbah yang ujung dulu atau ini? Ini nih, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Nah. Nah. Bawer, I love you. Bawer. Iya, inilah dia cinta kasih sayang, semoga nanti bisa tertular ke warga semuanya. Karena membantu dan berbagi tidak butuh kaya, tapi butuh kemauan dan keikhlasan. Iya. Betul. Betul. Iya. Nah, monggo Bumi, silakan. Pak Kapolres sangat luar biasa. Iya. Iya. Oke, sebagai bakti sosial hari Bayangkara ke-74 sangat luar biasa sekali. Nah, ini nanti Mbak-mbak jangan khawatir ya, jangan kok aku nanti dibagi. Nanti ini dibagikan nanti. Nah, sebelum Bapak Bupati Cak Budi pengen menyampaikan sesuatu. Monggo Cak Budi. Ini spesial banget dan ini memang dadakan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ini
saya ada surprise buat mbah-mbah yang ku sayang di sini, juga warga-warga yang hadir di sini. Saya ada ini, ada beras di mobil, turunkan semua di sini, bagikan ke warga sekolah di sini. Ya, di mobil itu beras itu. Turunkan sini semua. Oh ya sudah. Ya udah deh, kita ini kasihkan ya. Oke. Ya, per kakak satu ya. Siap. Ya. Mana dulu nih? Mana? Siapa yang paling ujung? Pak. Mbak. Yang paling ujung. Mbak, coba yang paling ujung. Nah. Ini kita bagi-bagi nih. Bapak, masuk sini, masuk sini. Ini. Jaga jarak ya. Nanti kalau di foto biar bagus. Nanti gak dikritik. Jalan distancingnya. Ayo. Sudah apa lagi? Apa mau dibagi sekalian? Langsung. Langsung aja enggak apa-apa. Ya, langsung. Bagikan aja ini udah. Bagikan aja, Bu. Ayo. Bagikan semuanya. Kasih semua itu, Bu. Thank you, Bu. Ya. Ibu, anu lega ya, anu, Bu. Cukup ya. Ini ada 50 paket, mudah-mudahan cukup ya. Nggih. Mau di sini semua. Nggih. Sana aja. 25. Oke. Oh, 25 aja, Pak, yang di sini ya. Kita bagi dua ya. Nggih. Sampai yang rekaman, Pak. Kita bagi di tempat. Kita bagi di tempat. Oke, Pak. Kita bagi di tempat. Nanti yang duduk di sini tapi enggak dapat gula nanti. Iya, terima kasih. Aduh ya. Makan goreng, makan cendol, Pak. Nggih. Nanti kita bagi ibu. Oh, nggih. Enggak double. Ini dari Cak Budi sendiri untuk mbah-mbah yang duduk di sini. Ada berapa orang? Buluran? 10 orang ya? 10 orang. Nah, untuk yang duduk di sini tak kasih duit lagi. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Berapa orang? 10 orang ya. Kalau dari mana ini? Iya. Cinta-cintanya Cak Budi yang duduk ya. Tika yang sini. Oh, di situ. Oh, di situ juga. Ya, tadi enggak cukup. Iya. Nah, ini mana? Kameramenku bentar. Tak ngasih duit bae nih. Ini. Nah, itu ini dampil. Oh ya, yuk. Ini satu-satu aja, Pak, nggih, enggak pakai amplop, nggih. Dari saya ini, nggih. 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 Nih. Oh, ada lagi, nggih. Ngapunten. Wis, gak amplop-amplopan wis. Ini dari saya, Mbak, di Trami, nggih. Nggih. Iya, luar biasa. Ben mbah-mbahe tahu rasanya duit-duitnya YouTuber. Nggih. Iya. Nggih, nggih. Nggih, biar rata. Ayo, yang duduk aja, nggih, yang lain enggak, nggih. Yang kalau terus sana, waduh, wes ada sini aja wes. Halo, makasih. Wes, cukup wes. Ya. Jangan lupa di channelnya Cak Budi Official ya. Di subscribe, pencet tombol loncengnya. Ya, yang di sana mas, yang di sana. Apa di buka YouTube-nya kan? Sini. Jangan terlalu pepet. Jaga jarak. Berapa orang? Dua orang. Dua orang, nggih. Kita cuma ngambil simbolis. Siap. Nggih. Dan yang sangat luar biasa. Sampai moro, sampai moro iku, hei. Bersama Cak Budi pada siang hari ini. Wes, wes. Cukup yang tua Budi. Iya, yang tua aja. Dan karena singkatnya waktu, kita akan ini tugas Belura ini mengakhiri perjumpaan kita di Desa Bandung ini ya. Dan kita akan melanjutkan bersama Pak Bupati ke lokasi kedua. Kami dari Swiss Pak Peduli mohon undur diri bila mana ada salah dan kurang yang kami mohon maaf. Bersama Pak Bupati, Pak Kapolres dan juga Pak Dandim, bersama Cak Budi. Untuk mbah-mbah yang belum kebagian rezeki nggih dari Pak Bupati. Nggih, ini ada uang dari Pak Bupati untuk panjenengan. Tepuk tangan doakan Pak Bupati. Nggih. Hidup Pak Bupati. Nggih. Kita tim suksesnya Pak.
sudah dua kali. Dan yang terakhir kami mohon undur diri, bila itu Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suruh mampir gak? Oh, mampir ya. Oh. Buat nek kalau juga mau lanjutkan acara kesorean boleh. Yeah. Saya di tempat. Oh, di tempat Budura. Jatah saya di dengan Dar, Pak. Akhirnya Rono ini rokok maaf. Siap salah, Pak. Gitu ya. Sehat selalu ya. Matur sudah berbagi dengan rakyat kami. Semoga barokah. Amin. Sehat selalu, sukses selalu buat Cak Budi dan teman-teman semuanya. Pak Kapolres, terima kasih terus berbagi. Memang ini yang harus kita tebarkan. Virus kebaikan dan virus cinta. Terima kasih, sukses selalu. Kalau Ras jadi, suruh mampir ini. Selesai sudah tugas kita hari ini, berbagi kebahagiaan dengan mbah-mbah tercinta yang ada di Desa Sukodadi. Ya, seneng banget, spesial banget. Spesial hari ini. Aku mau nangis loh tadi, suruh jujur aku saking bahagianya, ya. Dan yang paling membahagiakan adalah kita hari ini ditemani oleh Pak Bupati, itu sangat surprise sekali. Betul. Dan warga di sini juga menyambut dengan rasa haru. Antusias banget. Antusias ya? Sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan sih kegiatan seperti ini enggak hanya berhenti sampai sini. Kita akan terus tebar virus-virus kebahagiaan dan kebaikan buat sesama, terutama mbah-mbah kesayangan kita. Iya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Ayo tebarkan kebaikan. Memberi tidak harus menunggu kita kaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menebar kebaikan. Mendadak langsung spontanitas. Fajar, kita sampai di titik yang kedua. Ya, titik kedua, Mbah sangat akan kita kunjungi dan masih tetap ditemani dan dikawal langsung oleh beliau-beliau ini. Tolong, Polwan-polwan kita. Keren. Dan masih ditemani oleh Bapak Kapolresta ini. Nah, beliau juga. Ada Bu Waka juga. Ya, Bu Waka. Bukan mertua ya. Kita langsung ini ya, ke rumah Mbahnya. Sama ya rumahnya. Sini. Yang pasti masih dengan keseruan kita bersama Cak Budi di Cak Budi Official, terus ikuti kami dan kegiatan kami pada hari ini. Sampean bingung lagi. Bingung ya. Ini mbah-mbah yang berbeda. Ya. Dari kemarin kita sudah ya. Mbah, izin. Terus kita ke mana? Dan ini di lokasi kedua di Desa Timoho ya, Timoho Sidodadi. Iya. Kita di lokasi yang kedua, di target yang kedua, dan ini baru sambutan-sambutan dari Pak Kapolres dan juga dari pemerintah setempat. Dan nanti kita juga akan membagikan beberapa bingkisan dan juga nanti ada surprise dari Cak Budi berupa rahasia. Pokoknya selalu dukung kami dengan cara ketik subscribe, jangan lupa peloncengnya, dan juga like, comment, and share di channelnya Cak Budi Official. Dan jangan lupa, jangan skip iklan. Ya. Masukkan nanti. Skip. Mripate mboten jelas ini ngali. Ten duit apal? Dan bayarnya. Mbah Subari. Ya semuanya pinten, Mbah? Oh, nggih. Saya tuh pernah emang ngalami kejadian itu ya, Dan.
ya, ya. Ketemu Mbak-mbak yang ya, kayak gini ya. Nanya saya gitu, rumah kamu mana nak gitu. Malang, sampai teriak-teriak Malang gitu. Talon gitu. Ya Allah, sabar, sabar. Ya itulah rupa-rupa ya, kita menghadapi orang tua yang kadang-kadang sudah pikun ya, yang sudah lupa apapun, makanya kita sebagai anak kita harus menyayangi orang tua. Betul. Yang orang tua semakin tua itu akan menjadi jadi anak-anak lagi. Kembali ke anak-anak. Ya, makanya kita harus ngopeni, ngemong, dan juga harus memberi kasih sayang. Nggak perlu uang yang banyak, yang penting kasih sayangnya aja yang banyak. Betul, karena orang tua itu kalau udah usia senja, mereka itu tidak membutuhkan hartanya anak atau materi, tapi mereka lebih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anak mereka. Seperti itu. Makanya kalian yang masih punya orang tua, ayo dari sekarang sayangi orang tua, muliakan orang tua, jangan pernah sia-siakan mereka. Karena apa? Kunci sukses seorang anak itu ada pada ridho kedua orang tua. Saya yakin beliau-beliau ini jadi polisi, mau jadi bupati, semuanya itu karena mereka mendapat restu dan ridho dari kedua orang tuanya, terutama ibu. Betul. Birrul walidain. Betul. Betul. Ya Allah, merinding aku ya Allah. Merinding ya. Oh iya merinding ya. Dan yang pastinya hari ini bersinergi bersama Polres Magelang Kota, Swisba Peduli bersama Cak Budi, kita akan memberikan sesuatu untuk Pak Sobari dan juga ada beberapa tetangga. Oh dari Kodim juga. Terima kasih sudah bersama kami juga. Sangat luar biasa sekali. Semoga nanti apa yang kita berikan bisa bermanfaat, nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Jempolnya mana jempolnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu karena sudah sore dan kita semua juga sudah kelelahan banget. Pertama sekali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya buat Bapak Kapolresta, Bapak Dandi, Bapak Kapolsek, Bapak Kades, semua yang rawat di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena pada semua acara ini bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan selamat. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan buat kita semua. Berkah yang memberi dan berkah yang menerima. Oke, okay? Itu saja deh. Karena bisa ini bisikan yang singkat saja sebutannya. Oke, okay. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita lilah, insya Allah. Allah, terima kasih. Oke, okay. Mana di kesana buat Mbah Subari ya. Yeah, terima kasih. Yeah. Ya, saya Simbolim dari Swisba Peduli dari mana Cak Budi perwakilan, dan semoga bingkisan yang mungkin tidak seberapa ini bisa bermanfaat kepada Mbak Sobari dan keluarga, dan yang pastinya semoga warga sekitar juga terketuk dan juga bisa menyayangi Mbak-mbak seperti Cak Budi sehingga dari Malang datang ke sini. Yang pastinya Pak Dandi, Pak Kapolresta juga terima kasih sekali. Efeknya selanjutnya simbolis dari Pak Kapolresta Malang Kota sebagai juga peringatan bagi sosial hari Bayangkara ke-74. Semoga kepolisian Republik Indonesia tetap solid dan juga sukses. Amin. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih sekali. Iya, yang selanjutnya ada simbolis dari mungkin siapa? Simbolis dari Pak Dandim. Pak Dandim. Oh, iya. Pak Dandim juga nanti banyak yang satu. Ada yang lagi? Ada Pak lagi? Mbak lagi? Iya. Oke, nggih, diwakili aja, Mbak. Nanti biar bisa di foto ya. Masuk TV. Iya. Tapi nggih, Mbak. Oke. Jangan lupa untuk warga sekitar semuanya, kami dari Cak Budi Official dari YouTube ya, nanti bisa ditolong di subscribe, di like, comment, and share. Dengan cara itu anda semua bisa membantu kami untuk selalu memberikan bantuan dan mencintai Mbah-mbah di seluruh Indonesia Raya ini. Amin. Iya. Yang selanjutnya Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, apa? Suara dulu ya. Kalau ya, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek dulu. Iya. Sebagai bagi sosial hari Bayangkara ke 74. Semoga. Semoga sesuatu yang tidak seberapa ini bermanfaat bagi mbah-mbah yang di sini. Semoga juga ada
penyakit ataupun donatur-donatur yang lain, dan juga semoga ada cakupi-cakupi selanjutnya yang bisa menyayangi mbah-mbah tanpa pandang bulu, dan rakyat sekitar dan juga warga sekitar bisa dicintai. Iya. Selanjutnya saya akan membagikan sedikit beras ini buat warga yang hadir di sini, ya. Mudah-mudahan berkah. Insyaallah nih. Ya. Kita bagi beras ini. Nah, ada berapa paketnya nih? 20 aja. 20. Lah manut. Oke, oke. Ini ada berapa orang ini? Banyak. Banyak ya. Waduh. Banyak. Ya tiba-tiba. Yang tua-tua aja. Yang tua. Nah, perebutan, perebutan. Perebutan, ya. Nanti kita dapat gimana ini? Perebutan, perebutan. Langsung mundur ke mana? Kalau nggak dapat jangan ditambahin lagi. Tata Ida. Baik pun Nangsang, campur, 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 campur. Sudah dapat semua? Belum. Belum Pak, belum. Eh, Bapak Bapak minta. Ini yang berat ini. Saya belum. Baik pun Nangsang. Coba matur gitu. Terima kasih Cak Budi gitu. Selesai sudah tugas kita hari ini di Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Ya, kita berbagi kebahagiaan di sini, kita berbagi senyuman di hari ini. Ya, terima kasih banyak buat Bapak Kapolresta, Bapak Nugroho, Bapak Dande, Bapak Kapolsek, semuanya terlibat dalam acara ini. Mudah-mudahan saya doakan panjenengan semua sehat, panjang umur. Mbah-mbah yang rawuh di sini saya juga doakan mudah-mudahan sehat semua. Amin. Murah rezeki. Ajar, gimana? Kita... Ya, pastinya untuk hari ini sukses sekali. Terima kasih untuk semua kerjasamanya dari Pak Lurah juga, dari Pak Kapolresta dan juga Pak Kapolsek, Pak Dandim. Sangat luar biasa sekali. Saya Fajar Injang bersama Cak Budi dari Desa Timoho, Sidorejo, Magelang. Yes. Kecamatan Magelang, Bandongan Magelang. Ya, kita mohon undur diri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menebar kebaikan. Saya Cak Budi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau, Bapak Kapolresta Magelang, yang seharian sudah mengawal, mendampingi kegiatan Cak Budi hari ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Cak Budi. Luar biasa. Terima kasih juga untuk Cak Budi karena telah mengunjungi warga Bandungan. Siap-siap. Ya? Terima kasih. Pesan dari Cak Budi dari sekarang, ayo tebarkan kebaikan. Ayo tebarkan kebaikan. Jangan pernah tebar kebencian, ya. Daripada mengkoreksi diri orang lain,
lebih baik kita koreksi diri kita sendiri. Insya Allah kita tebarkan apa ya, kebahagiaan ini buat sesama, mulai dari hari ini. Karena orang yang bermanfaat itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Cak Budi mengajar di sini bersama Bapak, beliau Bapak Kapolresta di sini. Sekali lagi Pak, jangan pernah tebarkan kebencian, tebarkan kebaikan. Baik, setuju. Setuju. Salam menebar kebaikan dari Cak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Cak Budi dan tim yang telah mengunjungi warga Bandungan, Polres Magelang Kota. Semoga kebaikan yang diberikan oleh Cak Budi dan tim memberikan inspirasi kepada Cak Budi-Cak Budi lainnya untuk berbuat yang sama. Tebarkan kebaikan, jangan kebencian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.